sedang diskusi pokoknya terkait obat yang ini nih, kurang tapi yang kita bawa yang nanti akan kita serahkan kepada Herat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Herat, tepatnya tanggal 21 Desember 2023 pukul 11, tim Mercy akan pergi untuk belanja obat-obatan yang masih kurang dan juga mungkin beberapa selimut, sekaligus nanti akan berkoordinasi dengan pemerintah setempat khususnya di Herat. Jadi, alhamdulillah kita sudah sampai di salah satu toko di Herat pada saat jam setengah satu ya, tanggal 21 Desember ya. Kita sedang berbelanja tentang obat. Kita sudah dilihat kan, kita sedang diskusi pokoknya terkait obat yang ini nih, kurang tapi yang kita bawa yang nanti akan kita serahkan kepada Herat. Kita sedang berada di toko Pak Ahmad. Hari ini kita tim Mercy sudah berada di Herat dan rencananya kita akan mencari, tadi kita sudah mencari obat-obatan dan sekarang kita lagi menuju ke pasar untuk membeli selimut dan segala perlengkapan musim dingin di Herat. Semoga hari ini selesai, jadi besok kita bisa langsung menghadap ke pemerintah terkait. Ya, kita melihat ke perjalanan kita tadi, tepatnya sekarang pukul 15 waktu Herat ya. Kita sekarang berada di toko selimut mengingat memang dampak dari gempa bumi kemarin ya, dan juga di musim dingin, jadi masyarakat memang membutuhkan selimut. Oke teman-teman, terus dukung kita. Masih bersama kami tim Mercy Indonesia, hari ini 22 Desember 2023 hari Jumat, waktu di Herat menunjukkan pukul 16.30. Dan saat ini di belakang kami sudah ada sebagian barang yang sudah kami cari sendiri di Kabul maupun di Herat, berupa baju hangat dan ada juga obat-obatan yang akan kami distribusikan langsung dan kami beli langsung dari hasil donasi Indonesia, rakyat-rakyat Indonesia. Dan di kemudian hari akan kami langsung distribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan di Herat berupa korban gempa yang berlangsung 2 bulan yang lalu. Tetap bersama kami, tetap doakan kami agar kami dapat menjalankan amanah dari donasi Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.